Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mencoba untuk unboxing ya helm KYT hasil pembelian di Pekan Raya Jakarta tahun 2018. Baru saya beli sore tadi ini, teman-teman ya. Kita bisa lihat kardusnya seperti ini. Ya. Ini KYT Vendetta teman-teman ya, Vendetta 2. Itu serinya, ukurannya yang saya ambil adalah ukuran M. Karena menurut saya sudah ukuran M paling cocok lah. Tadi pas saya coba di sana. Kita lihat harganya ya teman-teman. Harganya di PRJ itu 750.000. Dapat hadiah payung. Nah, langsung kita buka ya teman-teman ya helmnya. Isinya adalah ada kitab-kitabnya nih ya. Nah, ini dia helmnya nih. Dia sudah dapat tas ya. Tasnya cukup bagus ya teman-teman ya. Bahannya, kualitas jahitannya juga lumayan bagus. Ada tulisan KYT-nya nih. Oke, kita buka ya. Ah, penampakannya seperti ini teman-teman, boleh dilihat cakep juga ya teman-teman ya bentuknya ya. Ini warnanya terkesan dove ya, dia ada abu-abunya, dominan abu-abu sih saya perhatikan, ada hitam, ada merah-merahnya ini ya. Ini belum flat visor teman-teman ya, masih biasa. Penguncinya pakai sistem double daring ya. Terus di sini ada kompanya juga untuk mempersempit ya pipi, bagian pipi. Jadi kalau dipencet ini akan ngembang teman-teman ya. Saya sudah coba tadi, dia agak menyempit gitu. Untuk mengempiskannya tinggal ditekan yang hitam ini. Di sini saya lihat ada lubang udaranya, ada satu, ini dua, tiga. Nah, ini di belakang lagi teman-teman. Nah, ada satu nih, empat nih. Nah, helm KYT ini sudah dot ya teman-teman. Nah, yang tadi saya bilang ukuran M ini, dan sudah SNI nih teman-teman, dia seperti emboss timbul ya. Quality build innya bagus teman-teman ya, bagus nih, rapi. Terus dia sudah double visor nih, kalau ini kita tekan, double visornya turun tuh teman-teman, tuh bisa dilihat tuh. Ini sudah mempunyai pengunci kaca juga ya, biar tidak bisa terbuka pas ditutup, dikunci. Nah, ini susah nih dibuka, nggak bisa ya. Lihat teman-teman, modelnya cakep sih teman-teman ya, agak meruncing begitu ya. Bahannya halus di dalam nih, bahan materialnya bagus, kualitas busanya bagus, finishingnya juga bagus. Mungkin itu saja teman-teman ya, sekian dari saya review helm KYT Vendetta 2.